Azabun alim. Saya buatlah ya ayyuhallazina amanu ni buat 12 ayat tahun. 12 ayat tu kira sebulan satu ayat lah. Sudah masuk tahun yang ketiga. Buku satu, ada dua, ada tiga je. Baca empat tafsir. Saya kutub Marari, Hamka, kemudian Ibnu Katsir. Kupeh, memahami. Macam bukan menafsir. Kita tak layak nak menafsir ni. Tapi macam mana konteks tafsiran para mufassirin dalam konteks memahami ayat-ayat. Sekarang ni tengah buat yang keempat. 7 tahun habis dah. Kita campur 7 tahun. Kalau nak mengaji ayat tu dah, kata letak booking ustaz. Ni nak ngaji ayat ya ayyuhallazina aman. 7 tahun lagi ada tak? Yang menunggu dia tu yang tua-tua wallahu a'lam. Sebab Nabi bawa satu kaedah hidup. Ayat al-mu'minin. Al-mu'minin, al-mu'minun. Berapa dalam Quran? Sekali lagi. Tak ada kira. Awak kira. Pasal awak bukan kerja kerajaan. Kira itulah. Jumlah ayat dalam Quran al-mu'minin, al-mu'minun 233 ayat. Masya Allah. Banyak rupanya yang kita nak buat ni. Dan yang kita buat ni sebagai masanya belum lagi ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai beriman, jangan kamu makan harta di kalangan kamu secara batil. Awak bukan curi duit, awak bukan rompak 250 juta kan. Tak ada semua tak. Awak ijak juga beli ambil duit beli cincin 24 juta dan. Tapi yang dikatakan oleh Allah tu amwalakum tu, harta di kalangan kamu tu yang paling dekat dengan kita, harta pusaka. Macam mana gamak kita bagi harta pusaka? Sama kata, ini bukan ikut Islam. Ikut Islam ni faraid. Banyak tanda yang kita nak perlu. Mukminin, mukminun dalam Al-Quran ada 233 ayat. 10 ayat setahun, 23 tahun habis dah. Sanggup tunggu 23 tahun? Abadan abada ada jawapannya. Berapa ayat An-Nar dalam Al-Quran? An-Nar. Alif Lam Nun Alif Roh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berapa ayat dalam Al-Quran? Tak ada kira. Awak tolong kira. Sebab awak tak kerja kerajaan. Kira. 126 ayat dalam Al-Quran. 126 golongan yang Allah akan humban dalam neraka. Siapa sini rasa dia bebas dari azab neraka? Tak ada. Saya belum tentu. Kita berdoa pada Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Golongan yang pertama Allah Ta'ala letak dalam neraka, golongan orang kafir. Kafir ni Cina, kafir Hindu, kafir negro yang tak Islam, kafir, kafir apa? Melayu yang lawan Nabi, kafir. Fattakun narallati, suratul Baqarah, awal suratul Baqarah. Fattakun narallati wakuduhanna suwal hijarah huidat lil kafirin. Fattakun nar, takutlah kamu akan azab neraka. Tempat duduk siapa? Huidat lil kafirin, tempat duduk orang kafir. Habis golongan kafir.
saya tak kena, tuan-tuan tak kena, orang rumah kita tak kena, tak kena. Mari ayat kedua. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada dua golongan ashab, mereka itu golongan yang dihormat oleh Allah Ta'ala ke neraka. Apa dia? Kafir dan kazzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat Allah. Politik tak boleh campur dalam agama. Ah, tu mangkol. Awak baru dapat surat daripada pengerusi masjid Kampung Jambu, Masjid daerah Tepeng. Ini kan 2-3 minggu lepas yang ahli Korea dia demonstrasi pasal 10 ustaz dibuang. Siapa ustaz tu? Ustaz Ahmad Awak. Ustaz Wan Ahmad Tarmizi. Ustaz Mulkan, 3 Mulkan. Jamnul Mulkan. Apa ni? Azhar, Azizi, Azizul, Azhar. Azhar pun dengan Jos. 3 Mulkan. Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Tu semua geng-geng hebat. Depa tu hebat tak apalah. Ni kan? Dia 7 ni awak. Awak yang kecil ni pun kena buang juga. Dia tulis tu. Sebab yang pertama, duit masjid tak cukup nak bagi saguati pada penceramah. Ya Allah, guru yang mengajar ni tak pernah tanya berapa bagi. Tak pernah tanya. Teruk betul lah. Yang ada minta ni seorang motivasi. Ini dah keluar dah. Dia dulu minta banyak. Zaman mula motivasi di Malaysia ni tuan-tuan, yang menentukan dia flight first class, hotel 5 star. Ya. Oh, betul arah dia. Ustaz-ustaz jemaah ada minta tanya berapa duit nak bagi ni? Tak ada. Sekali itu awak dipanggil oleh bucket. Perket ke bucket? Perket. Isteri polis. Apa nama? Perket. Perket. Dia nak sebut, jangan sebut benda ni. Tapi dia tanya, dia umpat lah. Apa umpannya? Berapa kami nak bayar ustaz ni? Saya kata, saya kerja saya ceramah. Perket ni nak panggil Mulut Rasul lah. Tapi ustaz, kalau boleh lah, jangan sebut benda ni. Sebutlah. Ketika kerajaan pun tak apa. Saya sebutlah kat dia. Saya ni, kerja awak, siang malam ceramah. Tahulah awak nak letak tang mana tu. Satu, dua buah. Pergi juga, terdengar je lah. Apa takut? Takkanlah dari awal sampai sudah pun nak hentam. Tak mungkin. Jadi, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dan mereka yang mendustakan ayat Allah. Jadi, yang pertama, duit tak cukup. Yang kedua, ada di kalangan penggulia ni kata di pengurusi. Pengurusi siapa pengurusi? DOTP. Ada di kalangan penggulia ni berpolitik ketika berkuliah maghrib. Dia tersaing. Boleh tak jawab dan kubur besok? Merabbuka, siapa Tuhan kamu? Sedangkan yang Tuhan punya, yang Allah punya, dinafi atas kehidupan. Perkataan yang tidak sopan oleh pengkuliah. Ada bukti ke? Siapa dia tu? Dia keluar perkataan haram jadah ke? Saya yakinlah ustaz-ustaz yang disebut ni tak ada keluar benda tu. Semua jaga. Dia awak banyak juga tapi tak keluar lah. Dan yang ketujuh, dia kata pengkuliah ni tak ada tuliah. Ustaz Ahmad Awang ada tuliah, Ustaz Wan ada tuliah, Jamnul ada tuliah. Semua tuliah belaka. Ada satu orang tadi dia tengok surat.
Jadi kita dah dapat ke seorang ustaz, sudah dapat. Orang pun bagi. Bagi-bagi dia tengok, ustaz kita buat tindakan sikit lah. Bawa orang yang nyanyi dalam mahkamah. Tak mana boleh bawa tu. Ustaz ada tuliah. Dia kata tak ada tuliah. Dia boleh bawa masuk mahkamah. Lawan yuk kata. Jadi, wakazzabu bi ayatina. Dalam konsep Arab, dia tak kata wal kazzabu, ada alif lam kat depan, tak ada. Wakazzabu bi ayatina. Apa saja yang berlaku pendustaan terhadap ya Allah, ulaika ashabun nar. Yang kita nak pesan pada tuan-tuan, mini kita ya. Ni bab poligami. Nak kita sebut juga. Topik poligami ni memang tuan-tuan ni dah tak payah sembang. Tapi orang rumah kita tak minat. Tapi nak kena beritahu, sekurang-kurangnya sekali nak kita sebut, kau orang rumah jangan tak gemar poligami. Poligami hukum Allah. Jangan besok pasal tak sebut atas dunia, dia tarik kita ke neraka. Wali yang sebenar. Jangan. Kena sebut. Bertudung. Kalau lah ada bini tak tudung lagi. Suami hebat ikut kuda maghrib. Tiap-tiap malam kuda maghrib. Baik rumah. Bini tak tudung. Tak ada lah di sini. Ini lelaki Afrika. Lelaki kutub utara dan kutub selatan. Lelaki tuan-tuan semua bertudung elok lah. Nombor dua dah mari dah. Nombor satu memang tak kena. Nombor dua dah mari dah. Belum lagi tiga, belum lagi empat. 126 ayat tentang nar. Jannah, berapa ayat dalam jannah? Ayat an-nar ni tuan-tuan, saya bentang biasanya bulan Ramadan. Tazkirah Ramadan, ayat an-nar. 13 yang pertama dah buka. Nak mari pula 13 nombor 2. Tazkirah Ramadan tak adalah bab-bab puasa. Marilah kita memperbetulkan puasa. Takkan tak betul-betul lagi. Puasa mata, puasa tangan. Takkanlah tak puasa. Ingat anda. Jadi Ramadan kali ini ayat 14 sampai 26. Al-Jannah. Berapa ayat dalam Al-Quran? Alif lam jin nun ta marbutah. Ini yang tadi anda tadi, tak masuk sa'in, tak masuk saqal, tak masuk jahannam, tak, itu semua tak masuk. Mana kalau semua dikira tak tahu berapa jumlahnya, yuk. An-Nar saja sebatas 26 ayat. Al-Jannah. Syurga. 66 ayat. Belum masuk Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Nuzulah, belum. Al-Jannah saja 66. Kalau kita tengok dia punya berat dia, An-Nar 126, Al-Jannah 66. Manusia ni banyak kat mana? Walaqad zara'na li jahannama kasiram minal jinna wal ins. Dan sesungguhnya dihumban daripada kebanyakan manusia dan jin itu ke neraka jahannam. Pasal apa dihumban mereka ke jahannam itu? Salah guna nikmat Allah. Ada hati tak nak dengar, tak nak fikir. Ada mata tak nak tengok. Ada telinga tak mahu dengar. Itu sebab dalam Al-Quran ada satu surah. Nama surah tu Ar-Rahman. Diulang ayatnya oleh Allah Ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang ku bagi kepada kamu, yang mana satu yang kamu nak dustakan. Diulang oleh Allah 31 kali dalam surah yang. Mari kita muasabah. Manalah mata ni digunakan? Mata tengok Quran, mata untuk melihat kebesaran Allah, mata digunakan untuk melihat yang makruf,
dihindarkan mata daripada melihat benda-benda mungkar. Kalau itulah jawapan ketika muhasabah di dunia ni, itulah nanti jawapannya di hadapan Allah. Kalau itulah muhasabah ni. Tapi kalau mata tengok Hindustan, tengok Quran, tengok benda mungkar, benda ma'ruf, macam-macam ada, itulah jawapan nanti depan Tuhan. Tuan tak ingat kalau salah jawapan dunia, nanti depan Allah betul? Tak mungkin. Mana telinga digunakan? Tanya 31 kali. Fabi ayyala rabbikuma tukazziban. Boleh tak telinga ni dengar muzik? Tanya 31 kali. Apakah gamak jawapannya tuan? Apa dia gamak jawapan? Tak boleh. Saya pergi lah ke penyebab pos. Dah malah ada orang kerja pos ni. Masuk-masuk orang bagi hantar surat, hantar surat guna pos laju. Kena diam dia. Pergilah kita ke pos laju. Orang penyebab pos nah, masuk-masuk dia tu dia radio FM. Oh lagu lah yuk. Yang sebelah awak okay. Tak awak pakai lepet. Takkan nak orang beri dulu dulu. Ya apa ya. Ya Allah. Radio IKIM ada. Kan radio banyak macam-macam ada. Takkan tak boleh pasang yang bagus-bagus itu. Tapi kenapa radio FM yang dipilih? Pulang menganggur sebelum. Kali kedua datang lagi surat. Tak pergi dah. Suruh orang lagi. Ada postman tu. Kawan. Pulang dia. Naik aku dulu dalam tu. Dah lah lebih putih. Ngangguk semua orang. Apa kita guna telinga kita? Nak mengaji. Pengajian. Tazkirah. Kalau itulah jawapan dunia. Itulah jawapannya nanti di hadapan Allah. Tapi kalau jawapan kat dunia, kenapa apa guna telinga? Muzik. Oh, salah belaka. Mungkar. Jawapan depan Allah pun akan jadi mungkar. Nolilah kita berbetul, tuan-tuan. Ceramah malam ni tak cukup. Kalau tidak disusuli dengan tindakan. Dia kata ceramah malam tadi sedap. Betul tak? Betul tak hidup tu? Kalau tak dibetulkan hidup tu tak ada apa. Marilah ceramah besok. Tak kurungkan tekan duduk sini. Keluar api lagi ceramah. Tapi tak berubah juga hidup. Hindustan tak tinggi juga. Music tak tinggi juga. Tak ada apa. Jadi Al-Jannah 66 ayat. An-Nar 126. Tema merah tu pun sudah kita tahu bahawa ramai manusia nanti akan ke neraka. Marilah tuan-tuan kita berdoa pada Allah, dilindungi diri kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 hijau, ayat 2 tunggu, ayat 2 hijau, ayat 3 tunggu, ayat 3 hijau, ayat 4 tunggu, ayat 4 hijau, ayat 5 tunggu, masya-Allah. Berat-berat semua. Ini. Itu baru cerita Abu Lahab tuan-tuan. Halimah tu Syariah belum lagi. Boleh ke sama sikit ni? Watak yang nombor dua nak kena faham tu Halimah tu Syariah. Belum Islam lagi ya. Waktu tu syariah tak ada. Nabi belum bangun lahir. Nabi bangun lahir. Tapi bila dia membantu agama Allah, tengok dia punya rezeki, dia punya kambing, semua biak dengan dia. Rumput hijau. Belum sampai rumah. Mana ada rumput hijau di Mekah ni, mana ada? Semua kering. Kambing makan rumput kering. Tapi bila Halimah tu sah, dia bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumput hijau. Ni yang orang baca Marhaban tu kan.
Dia syok dengan Halimatu Sa'diyah ni. Dia tak apa syok dengan tazkirah. Halimatu Sa'diyah dia syok tu. Kambing Halimatu Sa'diyah menjadi. Pasal apa? Pasal berkat dia ngambil. Berat. Padahal kalau ikut perhitungan awal macam tak ada-ada. Pasal apa? Yang mengumumkannya Abu Lahab. Abu Lahab kedekut. Bagi upah sikit. Tapi dia tak ada kira. Yang ini kita bawa balik. Kalau tak bawa balik, tak dapat apa pun. Rupanya balik, rezekinya lagi tambah. Itu sebablah jihad ni tuan-tuan. Berat. Nak syurga? Berat. Tadi kita buka kitabnya. Satu kali Abdullah bin Mas'ud tidur rumah Nabi. Nabi baca bismillah tu dah nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis tu. Nabi baca lagi kali kedua menangis. Nabi baca lagi kali ketiga menangis. Pasal apa Nabi menangis? Tak ada hijab dia dengan Allah Ta'ala. Kita ni baca puluh kali tak menangis pasal apa? Hijabnya berlapis-lapis, menyakui-lapis tu lah. Itu sebab tuan-tuan kena mujahadah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan menuju ke syurga Allah. Wajahidu fi sabili la'allakum tuflihu. Dan berjihadlah pada jalan Allah. Itu sebab kehidupan orang beriman tak boleh sunyi dari jihad. Mesti berjihad. Kecil, besar. Semakin tidak ada hijab dengan Allah, kita akan melakukan jihad yang besar. Mana kalau dah besar jihad kita tu, tak ada hijab dah dengan Allah kan? Kalau masih ada pagar lagi. Mana yuk? Apa saya diam je ni? Awak ada pagar. Tak takut? Ha. Eh, mengaji setiap malam. Yuk, mengaji, mengaji. Ya lah, mengaji, mengaji. Atas pagar, atas pagar, katanya. Mengaji lain, atas pagar lain. Tak bersedia nak buat jihad yang besar. Tak takut. Ini tahluk siasi. Tahluk siasi yang pakatan buat ni diserang. Mufti-mufti serang. Mufti Perak memang dah nombor satu lah. Dia berkata orang dekat-dekat sini juga. Baru ni dia bercerita bahawa timbalan mufti Ustaz Zamri Hashim pun entah. Dia kata tak betul tahluk siasi yang dibuat oleh pakatan ni, tak betul. Tengok. Tak bersedia untuk kita melakukan jihad besar. Sebab apa? Hijab tu banyak. Halak kita. Itu sebab nak kena mujahadah. Jadi, Halimatu Sa'diyah ni, watak ni nak kena ikut. Bantulah agama Allah di mana saja. Kongsi kehidupan ni dengan membantu agama Allah. Khairun nas. Nabi SAW bersabda, khairun nas, manusia yang paling baik, anfa'ahum linnas, yang orang lain dapat manfaat daripada ini. Dengan tuan-tuan berjihad besar, tegak negara Islam. Masya Allah. Ini orang yang dulu berjihad ni dapat apa ni? Berjihad yang betul ya. Tuan-tuan yang mangkau pula betul ini dapat pada. Lepas tuan-tuan mati, sambung lagi. Oleh kerana jihad yang kita mulakan. Pahala sampai kiamat. Tak boleh kita diam tuan. Itu sebab 10 orang yang Nabi jamin masuk syurga ni. Tak ada seorang nanti yang bangun. 10 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Abdul Rahman Auf, kemudian Sayyidina Abi Waqqas, gaduh dan mulai. 10 orang ni. Tak pernah Nabi tanya, apa yang dia ni? Awak tiap pagi, tak pernah.
dalam satu perhimpunan ini ketika nak badar, berhimpun orang Muhajirin, orang Ansar. Nabi sebut, siapalah agamanya yang nak membantu aku di badar. Kalau bangun Muhajirin, tak ada apa. Memang orang Muhajirin kena Nabi dari Mekah lagi dah. Di Mekah, dia kena Nabi itu 53 tahun. Tapi bangun Ansar. Ya Rasulullah, soalannya kamu tujukan bagi itu macam tuju kepada kami orang-orang Ansar. Jangan tentu Badar, kegaman kami akan bersama dengan kamu. Badar, Madinah, Badar ni tuan-tuan, tiga hari ni kita baru sampai. Madinah, Gaman, 5 hari. Jangankan ke Badar, 3 hari naik unta, kami akan bersama dengan kamu. Gaman yang 5 hari naik unta pun, kami akan bersama kamu, wahai Rasulullah. Orang tunggu bila gamuk pilihan raya. Dulu kata bulan 12 dah tak jadi. Dulu kata bulan 1 tak jadi dulu. Ni kata bulan 3 tak jadi. Jadi kabar 3 ni tak jadi kan. Ni bulan 6 ada teori kata tak ada pilihan raya kat Malaysia. Ha. Dia akan buat kerajaan Mageran terus. Dah nak jumpa dari pilihan raya Mageran tak jawapannya. Ha. Jangan tunggu pilihan raya tu. Dalam konteks nak menuju kepada pilihan raya tu, apa sumbangan kita dalam konteks nak melihat bahawa akhirnya Islam ni teguh? Mesti wajahidu fi sabili. Itu satu kisah daripada Badar. Banyak kisah kan. Antara dengan sebut lagi Anas bin Nadir. Ini kaum keluarga Anas bin Malik. Datang Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ni tak sempat dalam perang Badar. Bila perang Badar, orang balik cerita kehebatan Badar yang membawa kemenangan. Kemudian Anas bin Nadir kata, kalau ada lagi perang selepas ini, akulah yang akan mempertahankan Nabi. Mari Uhud. Kucar kacir itu, Anas bin Nadir mempertahankan Nabi. 80 liang bekas ikaman, lembing, segala macam. Tak kena lupa Anas bin Nadir. Kena tu pasal tahi lalat kat tangannya. Masya Allah. Kita belum sampai lagi. Saya ceramah, mari sedar tu ekor, dapat ekor. Kalau lepas ni, makan. Ha. Ada sekali-sekali dia orang tak bagi ceramah. Belum lagi sampai ke tahap nak berkorban nyawa. Belum lagi. Marilah kita berjihad. Untuk melihat bahawa akhirat itu lebih kekal untuk. Jadi dua watak ni, satu Abu Lahab, satu Halimatus Sa'diyah. Yang kita nak hayati ni ialah watak Halimatus Sa'diyah yang banyak membantu Nabi dalam konteks pengembangan dirinya, yang kesan dalam konteks kehidupannya dilihat sendiri oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi kalau nak makmur imarah kehidupan kita ni tuan-tuan, bukanlah reta yang banyak je, melainkan dengan ingat zuhud terhadap hari akhir. Tadi kita buka kitab juga kisah Umar Abdul Aziz. Ini kisah tabi'in yang sangat hebat. Menangis malam hari sampai bukan takat basah janggut, tikar sejadahnya basah air mata dia. Pagi yang isteri dia ambil perang, apa menangis turunnya. Umar Abdul Aziz kata, aku takut azab akhir. Nanti ada orang yang tak dapat makan dalam jajahan pemerintahan aku, menahan aku, bertanya aku macam-macam soalan. Allahu Akbar. Itu je diulang-ulang menangis sampai basah sejadah.
kita menangis pipi pun tak basah, sejadah pun hidup kering. Tuan-tuan, marilah sama-sama berkat dengan malam ni kita menyambut Maulid Rasul. Mari siapa kita mengembalikan kehidupan kita balik ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta lah 5 minit bagi ruang pada penyaja untuk bersaja. Silakan Pak Salim. Ini memang regu dakwah saya. Tuan-tuan dengan bawah, umur 75 tahun ikut Islam, duduk parlimen 27 tahun, kita sehari pun belum lagi di parlimen. Pak Saleh duduk di parlimen 27 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang mulia tuan, tuan-tuan dan puan-puan, kita patut bersyukur kerana kita masih hidup. Malam ni dengan ini tak cukup bagi saya. Hari 3 saja, 4 saja. Jadi sebelum itu saya nak ceritakan, saya lahir 22 Safar 1358 di Kampung Gajah, Sungai Perak. Sekarang ni 21 Rajab Awal 1433. Maknanya umur saya sudah 75 tahun Islam. 12 bulan 4 ni baru umur saya 73 tahun orang putih. Jadi nak umur panjang, mesti tu jangan tak rokok. Yang keduanya minum kopi 786. Yang ketiganya buat rawatan sarajan. Pantun Maulid Rasul. Ikan pari, ikan bawal, dua jenis ikan laut. Lahir Nabi bulan Rabiul Awal dengan kepimpinannya hati terpaut. Ikan bawal masak kari, makan malam bersama keluarga. Berselawat kita setiap hari, dapat syafaat, mudahlah ke syurga. Siapa di sini tak nak syurga? Abu Lahab pun nak syurga. Tapi dia tak ada tiket. Kita sekarang ada tiket. Aku ni akan tuan-tuan. Bukan nak tengok bola Perak malam lawan Singapura. Gas ni. Air laut biasanya dalam. Hidup ikan berbagai jenis. Ikut jemaah menguatkan Islam. Bila berjuang, terasa manis. Manis dah di Mawar Terawak ni kan? Ha. Bulan Islam ada 12. Bulan Rabu Awal, bulan ketiga. Dalam berjuang, mestilah ikhlas. Terbuka luas pintu syurga. Bekas ahli parlimen Farid Bunda. Ikan puyuh, ikan keli. Apa sudah jadi Hasan Ali? Wajah mas makan kanji. Mudah bila berbuka puasa. Pemimpin sekular suka berjanji membela rakyat sebelum berpuasa. Cincin emas, cincin puasa boleh dibeli di kedai emas. Berlaku zalim bila berkuasa di Laut Merah Firaun lemas. Ada yang lemas di kuil Batu Kek. Isi rambutan dalam guni, bawa ke pasar untuk dijual. Mari wujudkan masyarakat madani, baru kos hidup tak mahal. Ini semua mahal. Pasal apa? Ekonomi kita tak ikut Islami. Di ekonomi kapitalism, dulu free enterprise. Lepas itu sekarang dulu Keynes, Keynes theory semua. Sekarang dia tukar
chronic capitalism. Apa arti chronic capitalism? NFC itu chronic capitalism lah. Takkan you pun dapat? Takkan dapat. Kalau dapat, cuma kopi dia free. Bagi saya peluang kan. Satu, dua, tiga, empat. Kedengaran suara dari pasti. Berselawatlah di mana-mana tempat perjuangan Nabi tetap dihayati. Sekarang ni saya sudah dapat tauliah daripada Jabat Mufti. Dan saya mengajar buku, mungkin orang sini belum belajar lagi. Buku dia ada 8 ringgit. Nama buku tu Diplomasi Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah menang? Dia pandai diplomasi. Oh, yang sekarang ni pandai korupsi. Pandai konspirasi. Itu sebab dia buat satu lewat dua. Ini konspirasi. Tak selamat, dengar saja berkelana di alam baka. Nak dengar orang kan? Jadi pantun ni saja. Berada di dunia berbagai ragam manusia. Bertutur berbagai bahasa. Bagi yang kaya hidup selesa. Inflasi belakang kira. Akan masuk senantiasa dari berbagai punca. Dari komisen, dari rasuah, dari pecah amanah. Susah rakyat di bawah. Nilai RM rendah. Tenaga pembeli lemah. Semangat jihad tak lemah. Bersama jemaah. Di dunia biarlah susah. Nabi-Nabi juga susah. Rasul-Rasul pun susah. Nabi Muhammad SAW juga susah. Abu Bakar As-Siddiq juga susah. Umar Al-Khattab juga susah. Osman Affan juga susah. Mati berdarah. Ali Abu Talib juga susah. Mati juga berdarah. Sekarang hidup mewah. Berkelana di alam arwah. Berkelana bersama-sama rakan setia. Beristirahat senantiasa dalam keadaan selesa. Nikmat-nikmat syurga dibawa ke tempat-tempat istimewa. Segar senantiasa cukup bahagia. Itu rangkap perayaan yang pertama. Ini kedua. Bagi penentang Nabi-Nabi. Bagi penentang Rasul-Rasul. Namrud juga berkelana. Dalam keadaan hina. Fir'aun juga berkelana. Dalam keadaan hina. Qarun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal. Berterusan menyesal. Berterusan diseksa. Baru sedar. Rugi buat kerja mungkar. Rugi menyokong penzalim. Baru sedar Imam Syafi'i cukup alim. Baru sedar Imam Al-Ghazali alim. Baru sedar berguna menjadi muslim. Baru sedar kawan sebenar orang beriman. Tapi terlepas kesempatan. Di dunia ditipu syaitan. Berkelana dalam kesakitan. Perenggan tiga. Berkelana di dunia hanya sementara. Beramallah cara segera. Beriman, berilmu pengetahuan. Beramal berserusan. Berkawan dengan tuan guru. Berkawan dengan tok guru. Berkawan dengan ulama. Ulama cinta akhirat. Ulama pewaris Nabi. Puak sekular tetap menghalang. Puak nasionalis tetap membenci. Puak orientalis tetap membenci. Itu kita tak peduli. Hidup di dunia hanya sekali. Mati syahid, mati sejati. Bidadari-bidadari menanti kedatangan celebrity reality. Dua-dua. Boleh ke lagi? Ini pasal. Ada kenen sikit nama kemudian. Eh? Empat baris pantun. Lupa azab akhirat. Terbang tinggi seekor helang hingga di pohon pokok meranti. Abdullah Ubay bernasib maya. Berstatus munafik hingga mati. Tanam sayur, tanam ubi. Tanam pula di tepi payah. Abdullah Ubay memusuhi Nabi. Meruntuhkan Islam. Tidak berupaya. Dalam payah berenang itik.
bunga teratai baru kembang. Dia sangka pandai berpolitik, harap jemaah lamanya tumbang. Tenggila dia. Ikan puyuh, ikan keli, orang sampai ikannya. Dua jenis ikan darat, merapu benar Hasan Ali, lupa ada kisah di akhirat. Dan yang akhirnya, boleh depan mam? Pilihlah jebat. Walau apapun kata ahli sejarah, kita jangan marah. Kepada Allah kita berserah. Dengan darah yang merah, pidato Hang Jebat bermaruah. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. 54 tahun diberi amanah. Penyaga kecil susah, rakyat jelata susah, penderoka perda susah, penderoka fikra susah. Kroni-kroni kuasawan hidup mewah, kaya raya melalui rasuah. Institusi-institusi awam tunduk kepada pemerintah. Ahli-ahli politik ketuanan Melayu berselindung ucapan Hang Tua. Takkan Melayu hilang di dunia. Gerombolan keris telanjang percaya. Rakyat kampung terus terpedaya. Dalam media perdana tetap percaya. Tanpa UMNO Melayu binasa. Lupa berlaku penyalahguna kuasa. Laporan ketua audit negara boleh baca. Dibiarkan saja pemimpin UMNO. Biarkan luncai dengan labu-labunya. Bila rakyat nampak dengan jelas, cakap tak serupa bikin, rakyat mula kurang yakin. Slogan Hang Tuah tidak lagi relevan. Perlu perubahan. Perlu ikut Hang Jebat. Aku jebat rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Bergerak aku untuk membuat jasa kepada rakyat. Dan aku rela mati untuk rakyat. Kerana aku mahu keadilan, keadilan, keadilan. Terimalah tawaran hingga rakyat akan hidup bahagia. Tolak Hang Tuah. Pilih Hang Jebat. Pilih yang inginkan syariat. Pilih yang untuk akhirat. Nescaya anda dan keluarga selamat. Sekian, terima kasih. Ini lah untuk pembangunan sekolah. Yang datang ni saya salah seorang daripada sekolah tu lah. Sekolah Menengah Agama Rakyat Darul Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan ibu ayah kami. Kasihani mereka, sayangi mereka, rahmati mereka. Ya Allah, dengan rahmatmu yang maha luas, selamatkanlah kehidupan akhirat.